Apa kabar semuanya? Baik-baik, puji Tuhan. Wah, welcome back Tante Mona. Aduh, ini nggak, ye, nggak bilang-bilang tiba-tiba muncul aja. Takut dijemput ya, mas saya ya. Nanti kalau saya jemput saya yang dimarahin. Welcome back Tante Mona, Tuhan berkati, senang sekali bisa sama-sama lagi ya. Uh, saya juga mau sambut um, hari ini. Kita akan dilayani oleh Pastor Arlen. Uh, Pastor Arlen dari Bandung. Pastor Arlen uh, boleh berdiri bersama dengan Mama dan adiknya, uh, Ibu ini, dan Ardelia. Oh, puji Tuhan, welcome. Um, saya mau bilang welcome again tapi bukannya, welcome for the first time. Untuk pertama kali ada di kota yang dingin, silahkan duduk boleh. Jadi kemarin waktu datang hari Jumat itu pas dingin-dinginnya ya. Jadi datang malam-malam pas keluar, aduh ini dingin banget kayaknya. Satu lulusan Australia tapi dibanding Australia nggak ada apa-apa katanya gitu ya. So, jadi kalau ke Australia anget lah Australia. Oke, welcome di Rochester, selamat datang di desa yang luar biasa ini ya. Desa, tapi dari desa ini jadi berkat kemana-mana. Oke, oh, yeah. okay, saya mau uh, sambut juga ada Pastor Handy dengan keluarga Ibu Marina dari Philadelphia. Welcome again, kita udah tahu um, sering-sering datang kunjungi kami. <laughs> Terima kasih, senang bisa bercanda bersama-sama. So, oke. Okay, selain kasih Tuhan. Um, saya senang sekali pada hari ini kita um, akan dilayani oleh Pastor Arlen. Saya mau sampaikan sedikit. Jadi, Pastor Arlen ini adalah uh, satu orang yang ketika awal di dalam kerohanian kami, pertemuan kami, kami bertumbuh sama-sama ya di Bandung, di dalam gereja uh, El Shaddai. Dan, um, dan ada banyak yang entah kemana, tapi beliau ada sampai hari ini. Uh, kalau saya bilang mungkin kelihatan dari depan, semoga masih kelihatan ya, <laughs> karena postur tubuhnya yang well uh, mungil begitu, tapi uh, ada ada satu um, pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya yang luar biasa di dalam um, mungkin yang sepertinya kecil tapi ada kapasitas yang luar biasa. Uh, jadi saya uh, mengucap syukur sekali dan saya um, apa ya saya menghormati. Um, Pastor Arlen, um, saya benar-benar uh, diberkati dengan kehidupannya uh, bahwa lewat kehidupannya, lewat keputusannya, lewat setiap langkah kakinya bahwa beliau bisa terus mengikut Tuhan itu adalah satu hal yang luar biasa. Saya nggak akan mungkin banyak cerita tentang kehidupan pribadinya, tapi nanti akan disampaikan secara pribadi, saya percaya ya. Tapi uh, sungguh saya menantikan firman Tuhan saat ini karena saya percaya akan ada impartasi dari Tuhan untuk setiap kita. Ada, amin. So uh, mungkin ini bukan satu uh, pengajaran yang seperti apa, tapi sungguh saya percaya ada suara Tuhan yang Tuhan mau sampaikan untuk setiap kita pribadi pada sore hari ini. So saya mau ajak untuk kita boleh benar-benar siapkan hati kita uh, berikan yang terbaik, fokuskan perhatian kita supaya sungguh kita bisa menerima benih firman Tuhan dan firman Tuhan itu mengubahkan kehidupan kita. Ada, amin. So kita sambut Pastor Arlen, silahkan Tuhan memberkati. apa saya bawa ya <tik> mau khotbah kayaknya masih belum mau duduk penternya oke okay, selamat sore semuanya boleh bilang kiri kanan it's good to see you in the house of God <tik> 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 ini kayaknya dingin banget ya di sini ya, memang luar biasa oh, <tik> oke okay, so sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat saudara yang 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 boleh terima saya thank you juga buat petronel dan uh, kajen yang boleh ada di sini membangun rumah Tuhan dan boleh menerima saya, so uh, grateful banget. Buat saya di sini udah kayak rumah banget. Dikasih makan dari pertama kali saya datang sampai tadi siang saya ke Boston ketemu Patersi, dikasih makan banyak banget. Saya belum kuat banget saya bilang saya udah dikasih makan banyak banget. Nanti kalau lupa gimana ya saya bilang. Ba anyway saya senang banget ada di sini uh, walaupun cuma sebentar, but uh, luar biasa. Uh, saudara udah menjadi keluarga buat saya di sini, I amin. Mean. So one day saya saya akan bawa anak-anak saya dan dan saya percaya mereka juga akan menyukai terutama kalau ada salju kayaknya mereka bakal suka banget. <laughs> Oke, okay. uh, so nama saya Arlen Johan. Oke, okay. saya uh, full time pastor buat gereja ICC di Bandung dan uh, saya udah kenal Ronald dari tahun mungkin tahun 2002 mungkin pas saya pulang ke Bandung, saya pernah sekolah di Jakarta, uh, pernah kerja di Jakarta dan dan akhirnya uh, saya pindah ke Bandung karena orang tua saya ada di Bandung. Kemudian saya melayani uh, bersama Ronald eh uh, menjadi full time dari tahun 2006. Uh, dan dan buat saya personal adalah Big Brother gitu. Dia banyak bicara juga buat saya banyak mengajarkan banyak hal lewat hidup dia. Nah uh, saya uh, seorang single mom, so saya punya dua orang anak. Uh, tiga tahun yang lalu suami saya dipanggil Tuhan pulang, so jadi saya membesarkan anak saya sekarang uh, sendirian. Saya punya dua anak. Mungkin ada fotonya nggak ya? Uh, dua anak. Anak yang pertama umur tujuh tahun. Nah, ini yang kedua, lucu ya <laughs> Yang kedua namanya Benjamin, dia umur uh, 5 tahun Desember ini, jadi umur 4 tahun sekarang Yang pertama namanya Rafael, nah ini dia umur 7 tahun so Kalau uh, saudara boleh lihat mukanya, ekspresinya, saudara boleh lihat ya bagaimana kehidupan real saya menghadapi dua anak yang luar biasa Uh, rumah nggak pernah rapi. Uh, nah ini ini real life-nya. Jadi kalau di sini rapi gitu ya. Nah kalau nggak di panggung kayak begini ya. lah ya. Kira-kira lah <lari ya. Lari-lari gitu ya. Rumah berantakan. Tapi saya sangat enjoy dengan hidup saya. Uh, bersyukur banget Tuhan bisa bawa saya sampai hari ini. Dan dan hari ini uh, saya hanya mau bagiin satu firman Tuhan yang saya kasih judul. Judulnya A Flourishing Life. Bilang kiri kanannya A Flourishing Life. Oke, okay. nah saya percaya bahwa uh, gereja saudara sedang mengen, uh, sedang punya tema enlarge betul dan dan saya percaya bahwa kalau kita pengen hidup kita berkembang kita pengen hidup kita apa ya diperbesar saya percaya itu adalah rencana Tuhan betul karena saya percaya bahwa Tuhan pengen kita hidup maksimal Tuhan pengen hidup kita berkembang dan kalau misalnya memang kita punya rencana uh, kita berdoa buat tempat ini kita bisa beli amin in the name of Jesus kita bisa beli tempat ini dan 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 saya percaya bahwa gereja berkembang itu bukan hanya tanggung jawab dan bebannya uh, Pastor Ronald dan ibu Jen aja, betul. Tapi gereja bisa berkembang ketika orang-orang di dalamnya pun berkembang. Gereja bisa bertumbuh karena orang-orang di dalamnya bertumbuh. Dan eh, saya percaya untuk membangun Kingdom of God adalah tugas kita semua. Selama kita masih hidup, selama kita masih ada di sini, artinya tugas Tuhan dalam hidup kita itu belum selesai. Apapun, apapun pekerjaan kita hari ini, di, di gereja kan, sebagai full time atau bukan full time, tapi saya percaya calling Tuhan untuk hidup kita adalah membangun kingdom of God. Dan untuk Tuhan bisa mempercayakan hal yang jauh lebih besar, memperbesar gereja kita, saya percaya setiap kita perlu bertumbuh. Makanya saya kasih judul, judul kotbah saya, A flourishing life. Oke, nah mari kita buka satu firman Tuhan dari Mazmur 92 ayat 14. Oke, okay, di depan ada mungkin. Oke. Okay. Mazmur 92 ayat 14. Oke, okay. saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara ya. Ini pakai bahasa Inggris. Aduh Kayak banget kata Pastor bilang, pakai bahasa Inggris ya. Aduh boleh nggak uh, jangan full bahasa Inggris ya. Dia baru dikasih tau kemarin pakai bahasa Inggris ya. Jangannya pakai bahasa Indonesia aja. <laughs> Oke, okay. Mas Muris 92 ayat 14. Uh, Firman Tuhan berkata demikian. Those who are planted in the house of the Lord, they will flourish in the court of our God. They will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green yang percaya katakan amin. So saya percaya bahwa untuk menghasilkan buah bukan hanya tugas anak muda. Amin. Even kita dibilang sini, even kita itu udah udah masuk masa senior, udah masuk bukan masa yang produktif tapi Tuhan mau setiap kita tetap bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda. Nah, gimana caranya nih? Kalau kita pengen bertumbuh, gimana caranya? Yang pertama, how to flourish in life. Yang pertama, we should be planted. Kita perlu tertanam di dalam bait Tuhan. Firman Tuhan tadi bilang, "Those who are planted in the house of the Lord, they will flourish in the court of our God." So kunci untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan adalah tertanam di dalam baitnya Tuhan. Nah, saya percaya bahwa kita bisa memilih untuk kita hidup biasa-biasa aja. Tapi Tuhan gak mau kita hidup biasa-biasa aja. Betul? Tuhan mau kita hidup maksimal. Kita hanya hidup satu kali. Kita hanya hidup satu kali dan Tuhan mau kita hidup maksimal sekalipun kita hidup satu kali. Nah penting banget kalau saudara, berapa banyak saudara yang punya tanaman di rumah? Gak ada yang punya tanaman di sini, punya. Atau tanaman di pinggir jalan atau gimana ya. Nah untuk Tanaman bisa, oh, kayaknya nggak perlu tanaman. Kalian ciri kanan udah banyak pohon di sini. <laughs> Ampun, kayak di hutan loh. enggak loh <laughs> Tapi bagus buat foto anyway. oke. Okay. <laughs> nah, eh, tempat atau tanah tempat ta, eh, tanaman itu bertumbuh itu sangat penting banget. Betul nggak? Kita nggak nggak bisa enggak eh, semua tanaman kemarin saya ke, ke Arizona, itu kaktus bagus banget ya. Tapi enggak semua enggak semua tempat bisa ditumbuhin sama kaktus. Di sini saya lihat sama-sama di Amerika, tapi di sini enggak ada kaktus tumbuh gitu. Karena memang enggak bisa. Jadi tanah itu sangat penting. That's why hidup kita kalau kita mau bertumbuh, kita perlu tertanam di dalam bait Tuhan. Why? Karena satu-satunya hal yang bisa membuat kita bertumbuh hanya di dalam Tuhan. Nah, uh, Waktu saya ceritain sedikit ya, jadi tiga tahun yang lalu itu suami saya tuh meninggalnya karena sakit, oke,jak karena sakit dan hari jadi dia kena stroke uh, dan itu nggak nggak ada apa ya, maksud saya nggak 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 pernah ada firasat atau gimana, and then um, hari minggu dia kena stroke langsung masuk rumah sakit, selasa malam udah Tuhan panggil pulang gitu ya, jadi benar-benar cepat banget waktunya dan lain sebagainya dan dan uh, Orang-orang tanya sama saya gimana cara kamu melewati masa-masa yang kayaknya nggak mudah dalam hidup kamu, dan saya cuma bilang bahwa karena Tuhan maka saya ada sampai hari ini. Jujur nggak mudah, jujur nggak 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 apa ya, kayaknya kalau lewat pikiran manusia kayaknya nggak bisa dilewatin, tapi hanya di dalam Tuhan saya bisa menjalaninya day by day. Dan kalau saya ada hari ini, jujur kalau orang bilang kamu prepare nggak? Ya nggak ada orang yang prepare ketika kita melewati masa yang sulit. Nanti kita bicara lebih lanjut lagi tentang ada musim yang akan datang dalam hidup kita. Nah, nggak ada orang yang prepare. But saya percaya ketika hidup saya baik-baik aja, saya berusaha untuk tetap tertanam di dalam Tuhan. Nah, banyak orang ketika mereka mengalami kesulitan, kesulitan dari dalam hidup, mereka baru cari Tuhan. Ya puji Tuhan ya, pas lagi susah cari Tuhan ee, dikuatkan. Tapi boleh enggak kita Sekalipun hidup kita baik-baik aja, hari ini enggak ada masalah keuangan, enggak ada masalah keluarga, semua bagus, enggak ada masalah kesehatan. Boleh enggak kita mencari Tuhan lebih lagi? Karena kita enggak pernah tahu kapan musim dingin datang dalam hidup kita, kapan musim panas. Yang bisa membuat kita terbakar, hidupnya datang dalam hidup kita. Kita nggak pernah tahu kapan badai datang dalam hidup kita. Kalau kita nggak belajar untuk tertanam di dalam Tuhan, maka hidup kita akan sangat mudah digoncangkan. Karena saya mau bilang bahwa badai itu pasti datang. Mau saudara hidupnya benar, mau saudara hidupnya nggak benar, mau saudara selalu datang uh, ke gereja, nggak pernah absen atau enggak pernah ke gereja, semua akan mengalami badai dalam hidup. Tapi yang membedakan adalah responnya. Yang membedakan adalah e, kemenangannya. Ada yang memenangkan peperangannya, ada yang enggak. Nah, kalau Saudara mau memenangkan setiap peperangan atau memenangkan setiap badai dalam hidup Saudara, maka saya encourage hari ini, mari tertanam di dalam baik Tuhan. Mari tertanam di dalam gereja Tuhan. Nah, e, tertanam itu bukan berarti hanya sekedar datang ke gereja tiap minggu. Tapi yang namanya tertanam artinya kita perlu terlibat lebih lanjut, lebih dalam di dalam membangun gereja lokal. Nah, tiga tahun yang lalu e, setelah suami saya nggak ada, saya, saya ambil satu rumah, saya beli satu rumah. E, akhirnya saya bisa beli satu rumah itu by the grace of God. Pertolongan Tuhan, akhirnya saya bisa beli satu rumah itu. Dan suami saya sebelum meninggal juga sempat lihat rumah itu, sempat lihat rumah itu. Cuma kayaknya, aduh, kayaknya uangnya masuk kurang lah, kayaknya nggak ada uangnya, jangan ambil rumah ini. Tapi dengan dengan pertolongan Tuhan saya nggak tahu gimana caranya pas suami saya nggak ada saya ke situ ke rumah itu lagi ownernya tahu suami saya meninggal tiba-tiba harganya diturun-turunin gitu ya sampai dia jual rugi akhirnya saya bisa beli rumah itu nah ketika saya, 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 suka rumah itu saya mulai apply ke bank bank kasih dan saya mulai memberikan uang saya sebagai DP tiba-tiba saya nggak tahu gimana yang saya dulu mungkin Pertama kali lihat rumah ini, oke, okay, saya suka. Saya senang. Tapi ketika saya taruh uang saya di sana, saya mulai sayang banget sama rumah itu. Saya belum belum bayar cicilan pertama, saya baru kasih down payment, tapi saya mulai sayang sama rumah itu. Dan Tuhan bilang, benar kan? Di mana harta kamu ada, di situ hati kamu ada. Nah, banyak orang, mereka enggak sayang sama gereja lokal mereka. Why? Karena mereka enggak menanamkan hal yang berharga dalam hidup mereka di rumah Tuhan itu. Mereka nggak kasih tenaga mereka, e, mereka nggak kasih e, e, pikiran mereka, mereka nggak kasih uang mereka. So ketika e, gereja ada apa-apa, mereka nggak ngerasa belong sama gereja itu. So saya engkau mari kita tertanam memberikan semuanya buat gereja lokal di mana kita ada. Kita bangun bareng-bareng. Ini rumah kita, betul? Ini rumah kita. Dan hari ini kalau sudah tanya saya udah udah jadi full time itu udah berarti tiga sekitar 13 tahun ya dan dan buat saya kenapa saya sayang banget sama ICC yang di Bandung karena buat saya itu itu hidup saya saya kasih semuanya buat ICC saya kasih uang saya saya kasih tenaga saya pikiran saya pas pernah ngalamin kita pernah ngalamin gak digaji loh jadi ada masa-masa kering uh, di uh, di tahun 2000-an nggak bisa gaji staff kita nggak digaji pernah sebelum apa dua bulan saya lupa ya gitu ya pernah nggak digaji tapi saya lihat tiap staff tetap kerja karena uh, buat kami itu pengujian dan itu bagus banget dan dan itu membuat kami bilang kami tetap komsel tetap kunjungan tetap pembapaan ya karena kami tahu ini callingnya Tuhan karena kami tahu ini ini keluarga kami karena kami tahu ini 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 uh, kingdom of God yang harus kami bangun so buat kami ya kami bekerja bukan karena masalah digaji kami bekerja karena kami tahu ini ini hal yang benar yang Tuhan mau kami lakukan dan kerjakan dan kalau hari ini uh, isi, isi ada kami, saya tahu bahwa board yang ada mereka akan kasih semuanya kalau misalnya ada yang kurang saya yakin banget kalau uh, ada yang mau nyambil, oh kurang kita akan kasih mobil kita kita akan kasih rumah kita kita akan kasih semuanya supaya Kingdom of God bisa dibangun di Bandung. Why? Karena dari awal kami kasih semuanya buat rumah Tuhan. So, mari hari ini mari kita tertanam dalam bait Tuhan. Mari kita terlibat lebih lanjut dalam ya entah janji iman, mungkin kalau ada entah cell grup yang ada, entah pelayanan yang ada, mari kita mulai terlibat untuk tertanam dalam rumah Tuhan di gereja lokal tempat kita ada. Amin. Yang kedua, be rooted, atau berakar. Why kita perlu berakar? Kita nggak bisa hanya tertanam dalam rumah Tuhan, tapi kita nggak berakar. Nah, untuk e, kita berakar di dalam Tuhan, kita harus punya 4 M, oke? Okay. Yang M yang pertama, kita perlu membaca dan menerima Firman Tuhan. Waktu hari Minggu, hari ini kita terima, mendengar Firman Tuhan, baca Firman Tuhan, kita saat teduh kita baca, kita terima Firman Tuhan. M yang kedua, kita perlu merenungkan Firman Tuhan. Nah, banyak orang dengar firman Tuhan tapi mereka enggak merenungkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, terima firman Tuhan tapi enggak merenungkan. Nah, apa itu perenungan? Nah, merenungkan itu tahu firman Tuhan ya dan mulai melihat dari hidup kita apa yang kira-kira perlu kita ubah. Misalnya, mungkin Tuhan bilang ehm, oke, okay, mengampuni. Ampunilah 70 kali 70 kali gitu ya. Mengampuni. Nah, kita mesti lihat Kira-kira ada nggak ya dalam hidup saya yang saya belum bisa mengampuni? Nah, jadi firman Tuhan itu nggak cuma sekedar dibaca, tapi direnungkan artinya dari firman Tuhan, satu firman apa yang harus saya ubah ya. Nah, kadang-kadang kita ngejar yang penting saya udah baca satu buku firman Tuhan, satu buku Alkitab gitu ya, berapa kali? Bukan soal kita baca firman Tuhan satu buku berapa kali gitu ya, itu bagus banget untuk baca satu buku gitu. Tapi kira-kira ada -kira satu firman yang kita baca. Kita lihat hidup kita, apa sih yang harus kita ubah, betul? Apa sih yang harus kita ubah? Oke, mungkin oh kita saya harus mengampuni, mengampuni uh, diri sendiri, mengampuni orang lain, atau apapun. And then setelah kita perlu mengampuni, kita mulai M yang ketiga mempraktekkan Firman Tuhan. Artinya, ketika kita tahu ada hal yang harus kita kerjakan, ada hal yang harus kita ubah, kita ubah, kita kerjain, mempraktekkan Firman Tuhan. Dan ketika kita mempraktekkan Firman Tuhan, maka saya percaya ada kehidupan yang berubah dan berbuah. Dan setelah itu baru kita membagikan firman Tuhan di tempat kerja, di sekolah, ataupun di komsel. That's why kita perlu nggak hanya datang ke gereja aja, tapi kita perlu juga datang dan tertanam dan berakar dalam komsel yang ada. Kalau di sini mungkin kersel ya. Nah ini penting banget. Nah saya mau, mau kasih ilustrasi sedikit. Saya boleh panggilin adik saya Lia. Oke, okay, sama Marina. Marina ini anak rohani saya yang pertama. Oke, okay. <laughs> jadi saya udah kenal berapa tahun ya, ya? 17 tahun? Enggak. 17 tahun. Kita kira ya, dari tahun 2003. Jadi dia anak rohani saya yang pertama saya kasih buat Amerika. Oke. Okay. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Nah, eh, contoh, <laughs> contoh berakar. Nah, jadi kita itu nggak bisa hanya tertanam saja, tapi kita perlu berakar. Nah, contoh yang berakar itu seperti ini. Ini Ina. Oke, ini Lia. Nah, berakar itu harus seperti ini. Oke, orang yang ada terlalu dalam, -dalam seperti ini, bentuknya seperti ini. Why ada masanya saya lagi? lagi nggak lagi nggak mood banget, even saya mungkin pendeta kayak rohani kayak pasti ada aduh Tuhan, aduh anak gua kok nggak mau diem banget, aduh ini uang sekolah mahal banget, orang lain kayaknya bisa bagi dua sama suami, saya mau bagi sama siapa? harus bayar sendiri uang sekolah, harus uh, bayar sendiri rumah, aduh kayaknya saya mau nyerah aja. Ketika saya udah mulai lemah, ada Lia sama ada Ina yang ngangkat saya di komsel kuatin saya. Uh, jadi ajak saya makan, ajak saya ngopi sampai akhirnya saya kuat lagi dan berharap lagi sama Tuhan. Tapi mungkin ada masanya Lia mungkin lemah Aduh, pengen pindah ke Amerika kok belum dapat dapat aja. Oh nggak enggak, ya, oke oke. Dan saya mulai akhirnya is oke okay, berharap sama Tuhan siapa tahu bisa pindah ke Amerika. Ayo naik. Nah akhirnya dia naik. Nah ada masanya juga mungkin Ina yang lagi lemah. Dia bilang, aduh kenapa ini udah anak mau udah hamil masih mesti bikin nasi liwet, cireng. Ya ini sampai nggak tidur loh kemarin loh. Coba ya tolong lebih banyak belinya. Dan, dan dia bilang, aduh kayaknya mau gimana aja. Dan kita mulai angkat dia dan bilang ada pengharapan di dalam Tuhan gas lama-lamanya jualan cireng, amin. boleh so, buat lihat sama buat Ina. So penting banget buat kita tertanam di kersel atau di Komsel. Nah kalau di Komsel, jangan cuma diem, jangan cuma datang makan dan pulang, tapi mulai buka mulutnya buat makanan, buka mulutnya buat cerita apa yang kita alami dalam hidup. Karena Tuhan itu pengen setiap kita itu enggak sendirian. Oke okay, mungkin hari ini, tapi gimana Pastor saya masih sendirian loh, masih single. Ya udah di rumah single, jangan di gereja pun single gitu. Maksudnya di komsel pun sendirian, enggak mau cerita, susah sendiri, nangis sendiri, hilang sendirian gitu ya. Enggak ya, tapi Tuhan mau itu kita berakar. Artinya kita perlu buka hidup kita, perlu jadi e, orang yang otentik untuk kita bilang ketakutan kita apa, Kegagalan kita apa? Um, kejatuhan kita apa? Dan kita izinkan orang lain untuk berdoa buat kita. Nah, banyak orang um, gak secure sehingga selalu bilang, "Oke, okay, gue kuat, gue bisa." Tapi intinya sebenarnya gak kuat dan gak bisa menjalani kehidupan. So, mari kita berakar di dalam Tuhan, karena hanya di komsel kita bisa terbuka. Dan kalau hari Minggu cuma satu orang yang ngomong, kita cuma bisa terima. Tapi di Komsel atau di Kersel kita bisa cerita kondisi kita. Orang bisa bantu kita untuk bertumbuh. Nah, saya lihat orang-orang yang berakar, orang-orang yang ada di Kersel, mereka bisa bertumbuh lebih cepat, lebih kuat dibandingkan orang-orang yang gak ada di Komsel. Karena ketika orang-orang ada di Komsel atau di Kersel, mereka bisa dikoreksi. Mereka terbuka dan akhirnya mereka bisa dibantu untuk bertumbuh. Kalau kita sendirian, atau lonely ranger, artinya ya kalau ada apa-apa ya, ya lu mati-mati sendiri aja gitu ibaratnya. Sedangkan Tuhan nggak mau kita sendirian, betul? Tuhan mau kita datang ke gereja, Tuhan mau kita saling mendorong, saling mengingatkan, saling menguatkan. Oke? Okay? Nah, hasilnya kalau saudara uh, planted and rooted, hasilnya? ada beberapa hal. Yang pertama kita buka dulu dari Yeremia. Yeremia 17 78, Dibilang gini, atau yang 8 aja ya. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It doesn't feel when the heat comes. It leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fail to be to bear fruit. So, ketika kita tertanam dan berakar di dalam Tuhan, yang pertama hasilnya we rule the season not rule by the season. Kita akan mengendalikan keadaan, bukan dikendalikan oleh keadaan. Di sini di firman Tuhan yang bilang bukan saya. It doesn't feel when the heat comes. So artinya akan ada musim kehidupan yang panas yang akan datang dalam hidup saudara. Atau akan ada musim dingin yang yang akan datang sebentar lagi yang yang kita alamin hari ini gitu ya, atau di bulan-bulan ke depan pas saya nggak ada, saudara mengalaminya, Haleluya, katakan puji Tuhan. So ada musim yang mungkin kayaknya dingin banget gitu, ada musim da dalam hidup saudara mungkin bisnis kayaknya lagi sepi banget. Saudara udah lakukan hal yang baik, tapi kayaknya belum ada terobosan dalam hal keuangan. Belum ada terobosan dalam hal hubungan, belum ada terobosan dalam hal misalnya hubungan orang tua dan anak atau suami dan istri, belum ada terobosan. Tapi orang eh di sini dikatakan bahwa orang-orang yang tertanam di dalam rumah Tuhan, mereka enggak takut ketika ada badai, ketika ada musim dingin, atau musim panas dalam hidup mereka. Mereka bisa melewatinya why? Karena pengharapan mereka, kekuatan mereka bukan dengan situ bukan lihat dari situasi yang ada, tapi kekuatan mereka, pengharapan mereka hanya di dalam Tuhan. Nah, kalau orang menaruhkan pengharapannya di dalam Tuhan, mereka kan mereka akan jadi akan jadi orang yang paling berani. Mereka enggak takut apapun karena mereka tahu Tuhan ada buat mereka. Karena mereka tahu apa ya musim panas pun ada akhirnya atau kalau misalnya bahasa Sunda hujan gak air raatna ini bukan semua orang Sunda ya gak ngerti ya hujan gak aya raatna hujan itu ada berhentinya nah saya mau bilang bahwa masalah dalam hidup kita itu ada expired date nya saudara pernah beli makanan ya dan tiap makanan itu kan suka ada expired date nya nah hal yang ketika saya mengalami uh, masalah saya selalu ingat, oh iya ya masalah juga ada expired date-nya dulu waktu saya mau nikah saya pusing ngurusin gimana bisa menikah karena biayanya besar banget tapi lewat juga anyway waktu saya hamil saya bilang, gimana ya ngelahirin mahal banget tapi lewat juga anyway nah, waktu udah anak udah lahir mulai pusing lagi kan gimana ini bayar uh, imunisasi bayar popok, pampers dan lain-lain karena biaya punya anak tuh lumayan ya bisa sampai 500 sampai 1 juta di zaman saya sekarang mungkin lebih itu mahal banget gimana bayar anak? tapi lewat juga terus pas mau anak sekolah Tuhan gimana ya buat bayar anak sekolah masuk sekolah mahal banget tapi lewat juga walaupun hari ini sekarang tapi lagi pusing Tuhan gimana ya bayar anak sekolah dua anak itu sama kayak cicilan saya hampir sama kayak cicilan saya satu bulan Uh, cicilan rumah jadi kayak punya dua rumah sekarang cicilnya tapi ya Tuhan cukupin bulan by, uh, bulan demi bulan so artinya kita percaya ketika kita tertanam di dalam Tuhan kita percaya mau musim apapun ada dalam hidup kita kita pasti bisa melewatinya karena Tuhan ada buat kita Tuhan nggak tinggalin kita Amin yang kedua ketika kita tertanam di dalam Tuhan yang kedua kita akan menjadi orang-orang yang bilang bahwa our spiritual health is our priority. Oke? Okay? Ketika kita tertanam dalam rumah Tuhan, kita udah nggak berpikir lagi. Oke, okay, kita pengen hidup lebih baik, kita pengen financial breakthrough, kita pengen uh, hidup kita berbuah. Tapi fokusnya kita adalah kesehatan rohani kita adalah prioritasnya kita. Our spiritual health is our priority. Nah, banyak orang fokusnya ke buah. Banyak orang fokusnya mengejar apa yang sebenarnya bisa datang dalam hidup kita. Nah, pernah lihat nggak um, apa um, buah atau pohon itu berusaha keras buat berbuah? Enggak kan, pohon itu cuma gimana caranya supaya sehat aja. Nah, saya percaya ketika kita bagus hidupnya, ketika kita sehat hidupnya uh, secara rohani atau secara integritas, secara kinerja pasti kita promosi akan datang dalam hidup kita. Nah jangan mengejar sesuatu yang Tuhan bisa kasih dalam hidup kita. Banyak orang kita kejar, kita kerja keras mati matian, kita uh, berusaha dapetin promosi pakai segala macam cara. Bah Tuhan mau kita kerjain segalanya dengan benar. Tuhan mau kita fokus dengan 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 kesehatan rohani kita. Kita Kerja, saya percaya gini orang yang rohani itu kerjanya pasti bagus bener nggak nggak mungkin orang yang rohani eh, dia korupsi waktu nggak mungkin orang yang rohani dia telat datang ke kantornya itu kayaknya ada yang salah rohani banget tapi selalu high cancellation saya bilang ini rohani apa bukan ya? Karena kan firman Tuhan yang bilang, kalau ya katakan ya, kalau enggak katakan enggak, benar enggak? Jadi kalau ya janjian jam 9 ya jam 9 dong, benar enggak? Kalau jam 8 jam 8 dong gitu kan? Dan dan, dan saya percaya kalau orang yang rohani pasti harusnya kinerjanya bagus banget. Bahkan dibilang kalau orang minta kamu jalan satu mil, ya jalan dong dua mil, ada orang minta baju kasih jubah dong, nah artinya kan bayar harga dan kalau kita kerja harusnya kita jadi kasih yang terbaik gitu. Bos kita mintanya, e, oke okay, kerjaan beres, e, lu ya, hari ini udah selesai, harusnya gitu dong, bener nggak? Dan saya percaya orang yang rohani itu harusnya kerjanya bagus. Orang yang rohani, orang yang tertanam dan, dan, dan berakar itu harusnya dalam hal keluarga pun dia bagus. Dia nggak dia tahu prioritas, dia tahu gimana memperlakukan istrinya, dia tahu gimana memperlakukan suaminya, dia nggak akan eh, nggak akan seenak yang marahin anaknya enggak, karena dia tahu eh, bagaimana memperlakukan anak istrinya. Nah, seringkali kita hanya fokus ke buah, dan seringkali kita eh, melihat pertumbuhan rohani atau we take our spiritual health for granted. Mungkin dulu kita menyala-nyala melayani Tuhan. Mungkin waktu muda kita eh, waktu sekolah atau waktu dulu kayaknya kita menjangkau orang gila-gilaan. Tapi hari ini pas udah kerja, pas udah sibuk kita berhenti melayani Tuhan. Dan saya mau bilang bahwa mari kita jangan take it for granted dengan dengan kerohanian kita hari ini. Dan saya percaya kalau kita mau badan sehat, kita perlu benar-benar kita disiplin buat datang ke tempat gym atau perlu olahraga olahraga benar nggak sih nggak mungkin oke saya mau sehat hidupnya saya cuma satu kali datang ke tempat gym saya cuma satu kali makan sehat dan seumur hidup saya nggak akan sakit nggak bisa buat saya sehat saya harus regularly datang ke tempat gym saya harus regularly makan makanan yang sehat demikian juga dengan dengan kerohanian kita kita kalau kita mau bertumbuh dalam hal rohani kita nggak bisa take it for granted. Oke, okay, saya cuma ke gereja seminggu sekali dan 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 seminggunya saya pasti kuat, saya pasti dewasa, saya pasti bertumbuh, saya pasti jadi berkat. Nggak bisa. Untuk kita bertumbuh, artinya kita perlu sengaja. Di, mendisiplin diri kita untuk kita bertumbuh secara rohani. Kita perlu baca Firman Tuhan, kita perlu merenungkan Firman Tuhan, kita perlu mempraktekkan Firman Tuhan, kita bagi Firman Tuhan, kita, kita jangkau orang, kita bapai orang. Oke? Yang ketiga, hasil yang ketiga adalah fruitfulness is our lifestyle. Nah, saya percaya orang yang tertanam dan berakar di dalam Tuhan, maka buah adalah gaya hidup. Um, waktu suami saya nggak ada ada yang ada jemaat yang bilang aduh Ci uh, Cici, uh, apa suami Cici nggak ada si Koko nggak ada cepet banget masih muda suami saya nggak ada umur 39 jadi even 40 tahun pun belum anak saya yang pertama waktu suami saya meninggal umurnya satu setengah anak pertama umur tiga tahun anak kedua tiga setengah tahun anak kedua satu setengah tahun nah waktu suami saya, suami saya meninggal ada orang yang bilang ini sejak si koko, mening koko meninggal kita sekarang makanannya lebih sehat Ci lebih sehat cek darah lebih rutin terus kita jarang berantem sekarang jadi kayaknya bener ya namanya umur kita nggak pernah tahu gitu jadi sekarang kayaknya eh perumah tangga kita jarang berantem karena kita nggak pernah tahu kapan pasangan hidup kita dipanggil Tuhan pulang nah waktu dia ngomong gitu saya cuma diem aja saya cuma ketawa terus saya bilang kalau orang baru kehilangan suaminya terus dibilangin aduh gara-gara suami kamu meninggal kita rumah tangga jadi lebih baik loh jadi jarang berantem gitu ya nah kira-kira gimana responnya ya marah kesal gitu ya ampun gue gue yang susah gue yang ditinggal meninggal sekarang yang gue yang nangis nangis masa lu yang makan buahnya but uh, ketika saya renungkan firman Tuhan ini Tuhan cuma bilang loh emang harusnya gitu kan karena firman Tuhan yang bilang bahwa even di dalam masa kering pun mereka itu tetap menghasilkan buah. Jadi harusnya ketika kita broken dalam hidup, mengalami hal yang gak enak dalam hidup, dan orang belajar dari hidup kita, harusnya kita grateful dengan hal itu. Ada gak sih pohon yang marah gara-gara kita metik po pohon jeruk, kita petik dua jeruk, kita makan, terus pohon, -pohon jeruknya marah-marah gitu. Lu gimana sih gue yang berbuah lu yang makan? Kan gak ada, bener gak sih? That's juga hidup kita. Artinya apapun musim hidup kita, Apapun yang kita alami dalam hidup, kita pasti bisa jadi berkat buat orang lain. Bahkan saya cuma bilang bahwa brokenness dalam hidup kita itu adalah kesempatan terbaik untuk kita mengalami kekuatan Tuhan. Brokenness itu kesempatan terbaik untuk kita benar-benar melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Apapun musim hidup kita, saya percaya kita bisa menjadi berkat buat siapapun. Saya percaya kita bisa um, lewat ke lewat apa yang kita alami dalam hidup kita bisa menambahkan nilai menguatkan hidup orang lain. Um, udah kira-kira dua bulan ini saya lagi bikin uh, dua tiga, tiga bulan nah tiga bulan ini um, saya bikin uh, breakfast with single mom. Oke okay, jadi, jadi kemarin ada yang nanya kok cici bisa ya bikin bikin pastor bisa ya bikin sing, uh, breakfast with single mom. Kayaknya saya nggak pede buat bikin kayak gituan. Saya coba bilang, saya juga nggak pede bikin kayak beginian. <laughs> uh, buat saya bikin single mom, saya juga baru baru juga tiga tahun jadi single mom. Kayaknya saya juga masih belajar banget. Saya masih masih perlu tuhan banget untuk jalani hidup saya. Dan tiba-tiba uh, bikin kayak gini. Anyway, kanala yang minta saya bikin dan 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 mungkin ada videonya ya. Saya nggak tahu di belakang ada ya harusnya. Uh, saya mau kasih satu video. Uh, ini yang 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 saya kerjain dua minggu sekali. Breakfast sama single mom, oke okay. ada nggak? Nggak ada. Oke, okay. oke okay, kalau nggak ada, it's okay. Ini, ini enggak usah, nih masih kecil banget. Oke. Okay. Nah, jadi uh, ada uh, saudara kira mungkin nggak bisa. Oke, okay, nggak apa-apa. Nah, jadi kita dua minggu sekali kita bikin breakfast sama semua single mom. Nah, breakfastnya ini uh, bebas, jadi semua orang boleh datang isisi sih yang yang mengcover semua biayanya kita nggak nggak ada maksudnya nggak nggak kayak gereja bentuknya jadi cuma cuma makan cuma ngobrol kemudian eh, saya bagiin sedikit tentang tentang misalnya tentang fearless mom atau tentang kemarin kita bahas juga sempat bahas tentang gimana eh, berpakaian yang baik gimana mengenal diri sendiri dan akhirnya setelah 30 menit kita ngobrol eh, ada orang yang ngomong di depan atau talk show maka mulai berdoa berdua berdua dan dan dari situ dari dari komunitas itu banyak banget orang yang datang bahkan ada ada orang-orang yang tadinya nggak ke gereja lewat komunitas itu lewat support group itu ada orang-orang yang mulai datang ke gereja nah kenapa kita bikin kayak gini simple banget karena kita tahu single mom itu nggak mudah untuk dijalaninnya. Mungkin kalau di sini kayaknya udah biasa ya maksudnya udah maksudnya bukan biasa maksudnya ya udahlah maksudnya mau sendiri mau 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 single mau enggak ya itu maksudnya udah masing-masing udah orang kayaknya enggak enggak apa ya enggak enggak terlalu masuk ke hidup orang gitu ada ada batasan ada privacy, buat kalau di Indonesia itu beda banget ada satu single mom uh, dia bilang saya dia itu sampai ada yang apa ya sampai nggak pede banget buat nggak punya teman nggak pede banget ke sekolah karena kayaknya orang-orang judge sama dia orang-orang menghakimi dia uh, bahkan sempat ada yang telepon uh, bilang kamu jangan deket, -deket. Uh, sama suami saya, ya Cik, kenapa bisa ngomong gitu? Nggak tahu, gue lagi makan, suaminya lewat, terus ngobrol, saya hai, terus langsung gue ditelepon sama istrinya, dia bilang gitu, lu jangan deket-deket suami gue ya. Jadi, sejak itu saya nggak mau ketemu orang, saya kemana-mana sendirian, nggak, jadi memang saya ketemu dia sendirian gitu ya. Even saya nggak mau diajak nonton, nggak apa-apa, jadi mulai menutup diri dan menarik diri gitu. So, kita ada di, ada, ada, um, buat mereka, dan intinya, saya percaya bahwa, sekalipun, Suami mereka atau suami saya meninggal. Saya percaya bahwa rencana Tuhan atau panggilan Tuhan tetap ada, Amin. Dan dan saya percaya bahwa uh, Tuhan belum selesai dalam hidup setiap orang, apapun kondisinya. Dan saya percaya ada hal yang terbaik, ada hal yang baik di depan sana. So saya percaya bahwa apapun kondisi kita apapun yang kita alami dalam hidup kita pasti bisa jadi berkat dimanapun kita ada asalkan kita mengizinkan Tuhan menginterupsi hidup kita asalkan kita membuka hidup kita mengenlarge hati kita untuk Tuhan pakai hidup kita kalau hari ini mungkin saudara rasa, tapi saya udah pernah gagal tapi saya pernah broken banget toh Firman Tuhan Paulus bilang di Korintus bahwa justru dalam kelemahan kula kuasa Tuhan bekerja. So artinya sekalipun kita broken hidupnya, sekalipun hidup kita enggak sempurna, saya percaya Tuhan bisa pakai ceritanya kita untuk jadi berkat buat orang lain. Dan selama kita masih ada, saya percaya Tuhan belum selesai dalam hidup kita. Jangan kehilangan pengharapan, jangan kehilangan kekuatannya Tuhan, karena saya tahu untuk kita bisa hidup Perlu Tuhan banget, nah, apapun kondisi saudara saya nggak tahu. But saya percaya bahwa setiap orang punya battle-nya masing-masing, punya struggle-nya masing-masing, tapi jangan berhenti mengasihi Tuhan. Amin. Jangan berhenti melayani Tuhan. Jangan izinkan iblis memakai keadaan kita, kondisi kita, untuk kita berhenti mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Karena saya percaya bahwa kita bisa ada hanya karena Tuhan dan waktu itu saya cuma ada satu orang saya coba bilang satu orang ini saya bilang mungkin rasanya kita pengen lari dari Tuhan rasanya waktu kita ngalamin hal yang gak enak rasanya mau mati tapi jangan pernah tinggalin Tuhan karena ketika kita tinggalin Tuhan kita benar-benar mati kita benar-benar nggak -benar akan bisa ngejalanin hidup kita karena hanya di dalam Tuhan ada pengharapan, hanya hanya di dalam Tuhan ada kekuatan. Apapun kondisi kita nggak bisa ke gereja atau nggak atau bisa berdoa tetap datang ke gereja, nggak bisa nyanyi tetap dengerin penyembahan dan tetap dengerin Firman Tuhan dan tetap dengerin lagu worship. Kenapa? Karena itu kekuatan buat kita. Dan saya percaya bahwa apapun yang kita alami dalam hidup Tuhan pasti punya rencana, amin. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Oke, okay. saudara, diberkati hari ini, amin. Saya bilang kiri kanannya tertanam dan berakar. Oke, okay. boleh kita balik berdiri sekali lagi? Bolehkah tim musik boleh ke depan? Mari kita menyembah Tuhan sekali lagi.